Adi, sini Ji, ricis Ji. Wisnu. Mana dia? Ricis. Mandi. Enggak. Bayarnya. Baru. Ya pasti. Yang edit sapose. Gue enggak bisa gitu. Susah ya. Ya udah tampaknya udah. Kayaknya aku gendutan. Enggak, kamu cantik banget. Iya, aku tahu aku cantik. Oke, mantap. Sorodik, mantap. Mantap. Oh, salah ya. Hantu mania, mantap. Mancing. Yaudah, kita minum dulu dan kita bakalan set up. Abis itu langsung mulai ya. Siap? Mantul. Mantap. Ya. Mantul, Pak Eko. Subscribe. Macan siapa nih namanya? Eh, jangan teriak-teriak. Siapa? Ngomong. Siapa namanya? Siapa namanya? Siapa namanya? Siapa kamu? Siapa? Yuk, ngomong yuk. Bisa ngomong? Gak bisa. Bisa ngomong gak? Bisa ngomong gak? Gak bisa. Kasih liat gambar. Bentar. Kenal gak? Kamu? Ini kamu? Bukan? Hah? Bukan? Hah? Iya? Itu kamu? Wah, bisa ngomong dong. Masa cuma teriak-teriak dong? Keluarin. Keluarin. Lampunya dong, matiin. Jangan karen ke dia dong. Lagi. Muntahin. Keluarin. Terus. Nah, kan. Batagor tuh. Pas pertama kali masuk ke sini tuh sebenarnya udah ngerasain, cuman aku kan udah terbiasa juga. Kayak iya, kadang kayak gitu, terus kayak gini, kadang sembuh sendiri karena aku antara setengah sadar sama enggak kan itu. Tapi kamu ingat kamu harus lawan karena ini iya, ya. Kamu tidak boleh membiarkan mereka untuk menggunakan barang kamu karena kamu yang punya barang. Iya. Dari tadi tuh aku pas jalan dari sana tuh kan kaki aku udah sakit gitu kan, kayak digelandotin terus gitu kayak tadi. Udah sempet kayak mual, makanya pas duduk di sini kayak udah ngerasa tambah sakit gitu. Udah. Minum dong, boleh gak kasih minum? Dia emang peka, sensitif banget, jadi emang ngerasain dari tadi itu ya. Dan tadi kan dia cerita juga kalau misalnya lewat tempat manapun, kalau misalnya dia lagi capek, pasti udah berasa tuh gak enak. Yuk, kita mulai penelusuran. Oke. Tadi kita sudah milih gedungnya ya. Di mana gedungnya? Yang ini aja ya. Nah, ini. Enggak, tadi sama Demian ini udah disurvey. Heeh. Biasa aja sih. Oke. Okay. Sini nih auranya bagus. Ada nembakin lampu ke situ dong biar kelihatan. Nah, ini katanya di lantai 3 atau lantai 2? Lantai 3 ya. Lantai 3 ada salah satu security-nya yang pernah ditampar sampai menyon ya, apa sih? Pokoknya sampai ada orangnya. Siapa yang ditampar? Ada orangnya. Sebulan. Ada orangnya. Sini. Mas Pras ya? Iya, Mas Pras. Waktu itu pernah ditampar katanya benar. Iya. Iya, waktu itu kan siang-siang. Siang? Iya, siang. Jadi ceritanya tuh kita semua lagi bersihin yang di lantai 2 sama 3. Yang mana tuh, Cung? Yang di sebelah sana. Oh, ya benar sini ya. Yang bagian sini ya. Iya. Oke. Terus? Jadi intinya itu sorry, ada orang nggak di atas? Nggak ada. Oh ya, dok ya. Ya, terus lanjutin dulu. Jadi teman-teman kebersihan itu baru sampai lantai 2. Berapa orang? Kira-kira 4 orang. Sama Mas Pras?
saya sama saya 5. 5 oke, terus? Nah, saya naik ke lantai 3 sendiri cuman mau ngecek ngontrol-ngontrol aja kan. Uh-huh. Nah, pas di satu ruangan yang sebelah sini ada yang kayak saya tuh pengen masuk cuman saya ragu gitu. Nah, tapi saya bismillah masuk gitu. Yeah. Udah saya masuk, ada yang manggil saya di bawah, enggak kedengeran. Terus pas sudah sampai tuh teman saya nyariin saya. Terus tiba-tiba pras dipanggilin diem aja gitu kan. Terus enggak, dari tadi di sini. Udah ya turun ke bawah takut kesambet. Ya udah, terus turun ke bawah emang agak berat. Agak berat ya, agak enggak enak. Terus habis turun ke bawah perasaan sini udah kayak gimana ya? Kayak kebas gitu. Bagian sini? Heeh, sebelah. Ya, gitu. Terus kebas. Terus udah gitu. Nggak lama kemudian kok makin parah tuh. Makin parah. Terus habis itu udah di kan ada teman juga, ada kayak orang yang bisa gitu. Kamu tadi ngapain di atas? Langsung ditanya. Kamu tadi ngapain di atas? Kamu ada perasaan nantang nggak di atas tadi? Saya bilang nggak ada, cuman saya ragu buat masuk ke dalam tapi saya beraniin. Nah, itu dia. Kamu itu udah di hati itu udah dibilang jangan, tapi kamu maksa masuk. Iya. Itu dia. Terus ya udah, habis itu disuruh minta maaf untuk itu ke lantai 3 yang tangga sebelah paling kiri ya, paling kiri. Oke. Okay. Terus itu benar-benar hawanya panas, terus bulu kuduk sini semua merinding. Nanti nggak apa-apa ditunjukin tangga yang mana? Boleh. Berani. Ya. Oke. Okay. Insya Allah. Yang penting okay. Hatinya mantep, nggak ada rasa nantang. Maksudnya kan kita juga bareng-bareng di sini. Iya, insya Allah. Yuk, kita langsung jalan nih. Ricis ya? Iya. Jangan lupa like, subscribe, share, komen. Bismillahirrahmanirrahim. Kita habis baru sembuh sakit loh itu. Iya, luar biasa. Mancing hantu, mantap. Mantap, mancing hantu. Mancing hantu. Mancing mania harusnya. Oh iya, mancing hantu. Yuk. Ayo, ayo. Lihat mana? Enak ya? Oh, lihat sana. Oh, lihat sini. Salah. Kita mau ke gedung yang mana nih? Oh, yang ini kan, Ip? Kita lewat belakang sini aja, kita cek ya. Iya, ini soalnya lembab gitu. Ini dari Sentul Bondi leh. Sentul Bondi leh. Sentul Bondi leh. Kagak. Mas becek. Becis. Rasanya gimana? Awalnya beda banget, terus awal masuk juga baunya apa, ganteng udah gak enak. Senterin ini apa sih? Ini tuh di ujung center di siapa ya tadi center? Center di siapa ya? Boy ya, di Boy ya motor gua tuh, udah diambil aja. Ada yang berdiri enak, kita matiin aja. Sini, lu ngeliatnya di mana? Sini, ini di sini sama situ. Ada yang berdiri. Mana? Di sini, sama yang di sana pak. Di lu mau ngapain di? Oke, okay, thank you. Itu apa? Yuk, kita masuk. Wow. Yeah. Oh, oke. Okay. Yo. Oh, ini Fat. Di sini sosoknya. Iya, tadi Wisnu lihat di situ. Iya. Yeah. Ini ngerasain ada angin enggak sih? Hah? Di sini. Di situ ya? Di sini.
Tadi kayak gitu anginnya doang sih gue ngerasain. Makanya gue make sure. Tapi kelihatan nggak, Nok? Maksudnya kelihatan? Begini, Pak. Cewek kan? Eh, timnya Ricis udah biasa syuting ini juga ya? Belum. Hah? Belum. Kalau misalnya ada yang pusing, bilang ya, langsung bilang ya. Ya, kalau ada yang pusing apa, ngomong langsung. Jangan biar nggak jatuh alat-alatnya kalian. Gue sih udah mual. Udah di pajang lagi sudah di mobil. Kenapa? Kenapa, Bro? Nggak, kita lanjut terus ya, nanti. Lumayan udah kekurus energinya, jadi cepet banget adaptasi energinya. Boleh lo, kalau misalnya kalian ngerasain sesuatu lo ngomong ya, kasih tahu kita ya. Ini, No, kalau di situ, bener, ini perempuan. Tadi dia ngelongok lagi di situ, terus kayak gini loh, kayak ini Cis. Terus lari ke sana. Wisnu ngeliatnya ke arah mana? Sebelum kesini? Terus tadi buka pintu, entah di mana, kayak di sini, ada suara aja. Nah, gua ngeliat sini nih, tadi kita lagi ngomong, dia di situ sekarang. Sosoknya, sekamu, tingginya. Kayak badannya kurus banget. Terus? Perempuan rambutnya gak terlalu panjang tadi. Iya, panjang banget. Tapi dia mau interaksi gak sama kakak? Kayaknya pengen ngomong, cuman ada sesuatu yang masih ngomong kayak gitu, masih malu, masih. Ya, ini gue baru nyampe kan. Yang kakak tangkap dia baik atau jahat? Gue juga ngerasa gak ada kotor tadi. Kok keluar? Kan belum mulai. Oh, tapi aku dari tadi ngerasa gak enak banget, aku beneran. Tiba-tiba gue berubah lagi. Kita kejar aja yuk, sosoknya. Awas, nambrak. Aku kaget, bukan takut ya. Kan itu belum. Aku orang yang terbiasa. Ini dari mana ini? Ambil. Maksudnya? Dari sini, Pak. Balikin aja, gitu aja, nggak apa-apa. Wisnu dapat gambar langsung. Kita sambil nunggu. Loh. Ini yang di belakang-belakang gini kan ada yang megang kamera lagi. Diperhatiin aja ya. Dari kita nih ada yang lempar batu enggak? Kalau enggak ada, coba ditangkap arah batunya dari mana. Siapa tahu kalian melihat beneran sosoknya. Ya. Tempatnya lembab banget. Kalau tempat lembab tuh bukan emang mereka sarangnya di tempat lembab. Iya, ini kan udah lama ditinggalin juga dan otomatis sarang nyamuk. Otomatis mereka juga seneng gitu, dan kalau misalnya ditanya energinya bagus atau enggak ya sudah bercampur gitu. Jadi ada yang jahil, ada yang jahat, ada yang baik juga. Kak, tadi kita masuk sini ada permisi atau enggak usah? Permisi. Udah. Itu loh suara jatuhan airnya itu loh. Keras, tak beda. Sambil nunggu Wisnu gambar, gue perlu lihat sosoknya sih, Pak, buat fokus, Pak. Iya. Sekarang gue coba komunikasi. Maaf. Cis, sini dulu, Cis. Biar saya fokus. Ini sini, di belakang gue. Nih, nama oke. Gimana?
di belakang. Hah? Enggak, kunci. Siapa namanya? Mia. M-I-A. Kamu umur berapa? Tiga tahun. Tiga belas tahun. Kamu kok bisa ada di sini? Kamu kenapa ada bisa di sini? Yuk cerita pelan-pelan yuk. Pelan-pelan tarik nafas dulu. Pelan-pelan ceritanya, kamu kenapa ada di sini? Mia, Mia kenapa? Mia mau pergi dari sini. Sama siapa? Sama orang yang Mia gak kenal. Apa Mia dibunuh? Dibuang. Dibuang di sini. Iya. Yeah. Dulu belum ada gedung ini. Mia takut. Mia sendiri di sini. Orang tua Mia kemana? Nggak tahu. Kenapa Mia bisa dibuang? Mia diculik. Iya, berapa orang? Satu orang aja, laki-laki. Selain diculik, Mia diapain lagi? Ceritain dulu ke kita. Mia sakit. Iya. Sejalan. Cuma sama satu orang itu? Mia gak kenal sama sekali. Dia minta tolong pinggan yang bantu. Ini benar sosok Mia yang digambarin sama Wisnu. Ini Mia bentuk sekarang. Boleh tahu Mia kayak dulu kayak gimana? Bisa kasih lihat ke Wisnu? Boleh kasih lihat ke Wisnu ya? Kasih lihat ke Wisnu, Mia kayak gimana dulu ya? Biar gue nahan supaya gak diganggu. Udah? Udah. Tadi aku agak
Ini. Dia diculik terus dia perkosa. Dan dia masih usianya muda banget ya. Berapa? 13 ya? 13. Nah, ini tapi ya keratih no, di captive, disiksa gitu. Katanya. Sorry. Latih yang Di mall. Gedung. Yang oh. Di mall. Oh, yang di mall ya. Bisa mau gambarin nggak sesuatu? Waduh. Tapi udah dapat. Pas Kak Sarah lagi itu lagi interaksi, aku merasa di belakang tuh ada yang. Menurut Kakak emang ada apa perasaan aku aja? Emang ada, karena ini kan rame banget kan, Cis. Jadi semuanya kayak pada kepo gitu, ada apa, ada apa, ada apa gitu. Pas banget tadi di belakang gitu. Rasanya kayak ada yang ngedeket ya. Jadi bukan cuma netizen aja yang kepo, Cis. Gua juga kepo kan. Mereka juga kepo. Ngapain ngeliatin kita? Kan ini kita nggak ganggu kan, Kak? Enggak, kita nggak ganggu kan. Kita di sini siapa tahu ada pesan yang ingin disampaikan. Nah ini kita yang menyampaikan gitu. Siapa tahu ada yang bisa dan mau. Kalau boleh tahu di sini ada berapa? Gak tahu, Sarah yang bisa ngitung. Berapa? Kalau yang di atas sudah gak terhitung. Kalau di area bawah sini, sebenarnya ini kan karena kita fokus sama satu-satu sosok. Cuman banyak sosok lain sebenarnya. Makanya tadi minta bantuan Pak Iwan supaya jangan digangguin. Karena kalau misalnya kita buka semua, benar kubar ntar. Ricis mau coba komunikasi? Oh enggak. Seumuran sama Ricis lo 13 tahun. Enak aja gue udah 3. Kak, yang beda jahat. Tipis. Kak, beda tipis. Yang jahat sama yang baik banyak orang. Campur. Udah campur. Sini, udah campur banget. Jadi udah nyampur semuanya ada di sini. Udah mau jadi belum, Pat? Belum. Kita nanti setelah ini kita doa semua untuk Mia. Karena dia tidak, bukan di sini tempatnya. Gitu. Kita maksudnya kita gak tahu ini kejadian tahun berapa. Dan gak ada yang ngikut dia juga gitu. Seharusnya Mia bisa lebih tenang dan jangan sedih lagi. Tadi dia bilang dia dibuang ke sini waktu gedung ini belum ada. Bangunan ini semua belum ada semua. Jadi udah lampau banget. Udah lama ya. Siapa yang mau ganggu, Pak Iwan? Dari atas, Pak. Masih yang tadi. Masih yang tadi lagi? Yang tadi ya. Masih penasaran. Itu itu dia mau coba gangguan kita di sini. Sosoknya agak apa? Keras kan? Yang jaga atau yang cewek tadi? Yang nampar itu kayaknya. Iya, yang di atas agak keras. Itu yang nampar. Yang nampar bapaknya masih ada di sini? Masih, makanya aku gak mau gak akan ke atas. Karena kita, kalau mungkin kalau kita aja gak apa-apa. Karena kan ini sama Ricis. Kita rame-rame. Jadi, aku sih gak mau. Maksudnya, jangan, mendingan gak usah. Karena keras gitu. Ya. Kalau mau nonton di channelnya Kak Sarah ya, yang OTW 1 juta subscriber. Amin. Asik. Ada giveaway. Diamond. Salah. Gold play button. Hey. Aku takut banget, makanya subscribe dong biar aku nggak takut. Makanya subscribe. Kaki kan ini kan aku pakai gamis, kan gamisnya tipis. Terus betis aku tuh nyut-nyutan gitu. Iya. Aku nggak tahu kenapa. Bias kemarin nggak kayak gini. Tadi sebelum kesini? Nyangkung dulu. Kan gila. Lucu ya? Serius kak? Menurut kakak dari tadi ada yang coba deketin aku? Gak ada. Nah itu dia. Dari awal. Mungkin jodoh lu kali. Coy. Di jangan gitu dong. Maaf ya dari Cis ya. Biasa. Intermezzo. Oke, ini dia. Tuh Cis pegang tuh. Ini sosoknya. Oh gak seram. Sini ya ini. Bentuk form dia ketika dia masih jadi manusia sih. Kan dia cerita dia diculik, diperkosa. Ini sebelum dia meninggal. Wajahnya tuh emang ini, aduh, dia enggak ngasih ini anu ya. Enggak ngasih detail wajahnya. Terus yang dia rasain sekarang apa, Kak?
ya sedih. Maksudnya dia ngerasa aku mau pulang, mau ketemu orang tua aku, terus ya diculik. Mungkin dia lagi jalan kemana kan nggak tahu ya. Iya, sama satu orang tapi dia bilang. Sama satu orang. Cuman yang jadi pertanyaan tuh dia coba minta tolong apakah dalam bentuk dia teriak minta tolong atau minta tolong sama si pelakunya ini ya, dia, sampai dia nggak bisa jalan. Dia jadi minta, kan berkali-kali. Minta udah stop gitu sampai akhirnya. Kalau misalnya dari tadi sempat flashback sampai akhirnya dia dying tuh karena itu, gila ya, sampai meninggal. Jadi gak hanya kurun waktu sebentar, tapi lama banget kan. Jadi tuh diulang-ulang. Dia gak makan, dia gitu. Jadi disiksa. Jadi apa? Dia yang masih gak bisa lepas sama dia. Kenapa sih ini terjadi sama aku? Aku ya sedihnya itu loh. Just muter aja gitu. Tapi yang dia rasain sama si pelakunya itu? Ya pasti udah benci lah. Oke, kita dapat satu sosok. Maksudnya dia juga bisa pergi kapanpun. Nanti mungkin terakhir kita ada ini saya. Ada satu sosok lagi tadi kan sempat milih tuh. Yang mana? Kita mau kemana? Situ. Kita ke arah sini aja ya. Situ. Kan ada dua sosoknya. Iya. Oke. Ya udah. Kasihan yang megangin kamera pada pegel. Yuk jalan yuk. Ini kenapa ya nggak boleh di apa nggak? Jangan diinjak tau. Oh, teman-teman harus lihat ke sebelah sana. Bisa di kamera itu dong, di shoot di kasih lampu boleh nggak? Still aja, nggak usah naik ya, nggak usah naik, jangan naik. Jangan ada yang naik. Jangan ada yang naik. Yuk. Ih, ini jadul banget. Disket yang namanya. Gak apa-apa. Kayu aja sih. Gak pegang senter dong. Si mas, tangga yang ini bukan sih? Kenapa? Lo kenapa nih? Tangganya ini bener ya? Hah? Bukan. Bukan yang ini? Ini gak nembus? Enggak. Tapi kita gak akan naik kok. Ini udah rame banget sih, Pak. Ya, rame banget ya? Itu kak, dari pintu itu tutupnya ditutup. Kamu lihat apa? Cicis? Kayak ada intip, kayak tadi yang kita di kakak bilang kayak intip? Itu lah pokoknya. Lihat aja, gak apa-apa sih itu yuk. Gak mau. Enggak. Yuk, kita ke sebentar lagi. Ini gak bisa langsung sini ya? Ke sana aja kak, ke sebelah sana kak, dari sini kak. Dari sini. Pak Iwan, ini yang dari sana ya Pak? Iya. Oke. Ini timnya digabungin udah lebih dari MM. Apa? Udah lebih dari MM, tim banyak banget. Enggak, tim kamu sama timnya Sarah digabung udah lebih dari tim yang belum kita dulu. Itu apa? Enggak ada orang loh. Gue pikir ada, mas gimana? Di belakang kita ya? Siapa ya tadi? Haji? Tadi aku dengar suara dari sini. Ya, kakak dengar kan? Iya. Gue udah mulai. Enggak, itu air. Tunggu sebentar. Pak Iwan, mana Pak Iwan? Sebentar ya, Sarah. Lo ngapain? Ada apa, Pak Iwan? Aku deg-degan. Yuk, mau kesini? Yuk. Galak. Iya, galak. Pak Iwan mana?
ini Pak Iwan. Cewek lagi dapet. Ini entar dong, kasih dapet sih. Padahal ini kenapa ya? Pada yang di sana, pada nyerang ya? Tapi kita harus bisa lawan. Karena sisi baik kita. Sisi buruknya. Ini kan kalau kalian mau pinjam bentar. Iya, aku ngerti, aku paham. Aji. Enggak, Aji enggak ke belakang. Iya, Aji sini. Aji enggak ke belakang. Aji nggak nyenggol. Nggak ada yang nyenggol. Aji nggak nyenggol. Gua ngeliat tadi. Yuk, gengs ke tengah boleh nggak? Aku soalnya ini kita banyak, kita soalnya bawa orang. Yuk. Yuk, ke tengah. Boleh nggak? Yuk, Fadi, Wisnu. Nah, ke mana sih? Ke sana. Oke, gue sama Aji sini dulu, nanti gue susul ya. Rusuk lu sakit gak? Serius lu? Lu jangan bohong lu. Gua gampar. Sini. Rusuk gua sakit. Ribcage. Sebelah kiri. Ribcage kan? Iya. Amis gitu kan? Enggak, gue nanya dong, saya rusuk, gue sakit. Serius? Ini gak gimmick lah ya, gue cuma nanya doang. Tau gak apa sebenarnya? Ini lagi pada diserang. Jadi, makanya gue minta ke tengah. Takutnya nanti saya berubah. Yuk. Sarah udah ngamuk. Kalau saya berubah, nanti ini bubar semuanya. Iya, bu. Maaf ya, bu. Demian yang nyuruh, bu. Terus gue sakit tuh. Apa kangennya? Ini untuk punya tempat? Punya tempat? Ini ibu apa siapa sih? Ibu ya? Punya tempat ada? Bu, udah lama gak ketemu bu. Yang punya tempat ada? Yang punya tempat siapa? Mas-mas sini. Sini, kamu jangan tadi. Lagi. Ini bu yang punya tempat bu. Nggak boleh kemana lagi gitu bu? Sudah bu. Di sini sudah, apa kita boleh ke tempat lain? Sudah. Ayo kita keluar dulu. Ya, kita keluar. Lihat mana mas? Gue nggak tahu jalan keluar. Wow. Ngapain? Mas, ibu kita keluar. Tadi ngerasain apa, Mas? Sar? Wah, si Mbak ini. Assalamualaikum, Mbak. Apa? Isi, Mbak. Ini si yang selalu nolongin kita.
Wes, Mbak. Ya udah ya, Mbak, pulang. Iya, iya. Oke, okay, yuk. Assalamualaikum. Tadi nggak ditanyain Cicis ya? Ditanyain. Ngobrol nggak? Ditanyain, dianya nggak mau kabur. Oh, ya sayang banget. Kamu nggak ngobrol sama Mbah? Kenapa? Mbah itu yang jagain aku. Ini nggak ngeliatin rusuk gue udah sakit. Ya. Oh, ada yang narik. Gitu-gitu doang. Iya, soalnya kan emang banyak banget kenapa aku bawa kalian keluar. Karena tadi emang udah gak kondusif. Serangannya itu udah banyak banget. Soalnya kan kita harus ngeprotek banyak kan nih orangnya gitu. Maksudnya kita gak mau sampai nanti terjadi apa-apa gitu. Ngerti gak sih, Cis, maksudnya? Jadi mendingan yaudah kita mendingan keluar aja. Kita kondusi di luar. Cuman kan tadi lumayan ya kita dapetin satu sosok. Siapa? Mia. Jadi nanti kita nih sekarang kita berdoa buat Mia, semoga Mia nggak sedih lagi, semoga Mia nggak di sini lagi. Mia bisa pulang nggak? Bisa. Kok nggak Mia main di rumah Mbak dulu aja, Cis? Kan taman bermain, dia umurnya 13 tahun. Kalau ada Fadi nggak usah diajak deh, akunya nggak apa-apa kok. Main tamporin, Cis. Ya, main gitu, mermaid. Seneng kok, Mia? Nggak kok, kalau misalnya ada Fadi aku nggak ajak, nggak apa-apa kok. Yuk, kita doa ya sekarang aja ya, Fat. Boleh. Oke. Okay. Pak Iwan mana? Ada. Oke. Okay. Kita semua yang ada di sini berdoa untuk Mia dan siapapun yang ada di sini. Ya. Semoga kamu bisa menemukan jalan yang seharusnya, bisa lebih tenang dan tidak mengganggu manusia. Sekalian tadi, Mbak, ya, di gedung sana. Oh ya, semua yang ada di tanah ini kita doakan. Yang jahat juga, yang mau nyerang kita juga saya doakan. Pak Iwan gak boleh gitu dong, Pak. Kenapa? Kan kita sedang melatih melawan kejahatan dengan kebaikan. Tapi itu kan susah ya, yang namanya kita pernah disakiti ya. Lu ya, Di. Lu tinggal tanpa alasan ya. Bukan. Lu tinggal tanpa alasan ya, Di. Gua mau ngomong sama Pak Iwan, kenapa lu batuk-batuk? Asap. Jadi udah. Jadi walaupun kita maksudnya disakiti kan, kadang kita tuh rasanya kesel, ada dendam. Nah itu kan manusiawi, tapi gimana caranya supaya melatih untuk tidak membalas dengan hal yang sama jahat juga gitu. Gak apa-apa, maksudnya yang namanya ikhlas itu pelajaran sulit. Betul sekali. Tapi harus latihan. Betul sekali. Kalau gak latihan gak bisa-bisa. Ilmu ikhlas. Gitu ya, Fat ya. Oke, yuk, Pak Iwan, silakan. Saya semua bikin lingkaran yang tidak pegang kamera. Oh iya, yang nggak pegang kamera bikin lingkaran. Boleh titip dulu. Yuk. OTW 1 juta. Mantap. Yeay, terima kasih Ricis sudah mau penelusuran bareng kita. Aku sih enggak takut. Tapi kaget. Oh iya, kaget. Ya udah, kami di sini tidak ingin memaksakan apa yang kami percaya untuk kalian percaya. Yes. Kami di sini hanya untuk berbagi cerita. Yeay. Yeay. Sempurna. Dadah. Dah. Subscribe. Alhamdulillah, Rahman Rahim. Dari Misteri Sarah dan Ria Ricis. Like terus.